Sebutan selebgram tentu sudah sangat familiar di telinga kita. Tentu saja selebgram adalah sebutan bagi seorang yang memiliki banyak pengikut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pengikutnya. Yang pertama ada selebgram cantik idaman para pria, Anya Geraldine. Mengawali karirnya sebagai selebgram, kini namanya pun kian terkenal. Ia bahkan telah debut di dunia akting lewat Tusuk Jelangkung. Selanjutnya ada selebgram sekaligus komedian, Bayuska. Nama Bayuska memang dikenal sebagai komedian yang multitalenta. Ia melakoni debut aktingnya di tahun 2014 lewat film Marmut Merah Jambu. Tak banyak yang tahu, selebgram Aukarin rupanya juga pernah menjajal dunia akting lho. Karin Novilda diketahui pernah beradu akting dengan Dimas Anggara di film Di Antara Cinta dan Guest List. Paling baru ada Livi Renata. Selebgram yang dikenal tak pernah hidup susah seperti kebanyakan masyarakat ini diketahui akan bermain dalam sebuah film bersama Jeffrey Nichol yang berjudul Love in Game. The void between...